السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. إذا ما سنبهت تفسيريا رينكس يأتي تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، dan kita masih pada ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 117 sampai 121. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In yad'una min dunihi illa inaha wa in yad'un illa shaytanan marida la'anahu Allah وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا." الله سبحانه وتعالى berfirman dalam ayat-ayat ini yang maknanya إن يدعون من دونه إلا إناثا، mereka tidak lain kecuali menyeru inasan, perempuan-perempuan. وَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا نَرِيدًا، yani Tuhan-Tuhan yang mereka namakan dengan Tuhan-Tuhan perempuan, seperti Lat, Wal-Uzza, Wal-Manat. Ketiga-tiganya lafad-lafad mu'annah. Uzza dari Aziz, demikian pula Allah dari Al-Ilah. Mereka tidak menyeru kecuali syaitan yang jahat. La'anahu Allah.
Allah melaknat dia. Yani melaknat syaitan. وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. Dan syaitan sudah berkata, sungguh aku akan jadikan hamba-hambamu, aku akan ambil bagian dari hamba-hambamu dengan jumlah tertentu untuk aku sesatkan mereka. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ. Kami akan sesatkan mereka. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ. Kami akan berikan angan-angan pada mereka. Perhatikan dalam bahasa Arab, umniyah maknanya angan-angan, bukan cita-cita. Apa bedanya harapan dengan angan-angan? Harapan itu mungkin dicapai, tetapi kalau angan-angan tak akan pernah tercapai. Syaitan memberikan angan-angan kosong. Wala amurannahum. Yang ketiga, aku akan suruh mereka. Hendaklah mereka mencacati binatang-binatang ternak. Aku akan perintahkan mereka, kata iblis, agar mereka merubah ciptaan Allah SWT. Ikhwan jenazah Allah Syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan manusia, akan memberikan angan-angan kosong pada manusia, akan menyuruh mereka merubah ciptaan Allah. Maka ayat berikutnya berkata, وَمَنْ يَتَّخِذِ شَيْطَانَ وَلِيًّا. Siapa yang menjadikan syaitan sebagai walinya selain Allah, maka فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Maka dia akan merugi dengan kerugian yang sangat nyata. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ. Syaitan akan memberikan janji-janji, tentunya janji-janji palsu. وَيُمَنِّيهِمْ. Akan memberikan angan-angan. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانِ إِلَّا غُرُورًا. Tetap syaitan tidak akan memberikan janji-janji kecuali janji-janji palsu. أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. Mereka itu tempatnya dalam neraka. وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا. Tempat mereka dalam neraka jahannam, dan mereka tidak akan bisa mendapatkan jalan keluar, tidak akan bisa lepas. Oh muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini sudah kita bahas sebagiannya, sudah kita baca tafsirnya yang ringkas dari Syekh Sa'di rahimahullah, sampai pada ucapan beliau di dalam tafsirnya, fa inna kull mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Karena sesungguhnya setiap manusia yang dilahirkan, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Walakin abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanih. Tetapi bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Tidak disebutkan menjadikannya Islam, tidak. Mengapa? Karena fitrah itulah Islam. Maka bapak ibunya lah yang merubah fitrah tadi menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Wa nahwa dhalika mimma yughayyiruna bihi fitratullah alaihi al-ibad min tawhidihi wa hubbihi wa ma'rifatihi. Demikianlah syaitan membisikkan pada manusia untuk merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu sebelum liburan. Mudah-mudahan masih ingat. Sudah dibahas contoh-contohnya, yaitu mencabut bulu alis, menggantinya dengan pensil, mengukir gigi, menjarangkan gigi, padahal giginya sehat walafiat, bukan pengobatan, bukan perbaikan. Atau operasi plastik, hidungnya dimancungkan, pipinya diginikan, digitukan, segala macam. Itu sudah diancam dengan ancaman laknat dalam sekian banyak hadis. La'anallah, Allah melaknat an-namifat wal-mutanamifat. Yang mencabut bulu alisnya dan meminta dicabut bulu alisnya.
yang mencabut dan yang dicabut, ya dua-duanya dilaknat. Barakallahu fiikum. Ternyata ada perubahan ciptaan Allah yang lebih besar lagi. Padahal tadi sudah sangat besar karena ancamannya la'anat. La'anallah an-namisat wal-mutanamisat. Dilaknat oleh Allah. Orang yang merubah ciptaan Allah. Ternyata ada yang lebih besar lagi. Yaitu merubah fitrah yang sudah Allah ciptakan. Fitrah Allah. Allati fatarallah nas 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah jadikan manusia di atasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Kata Allah, aku menciptakan manusia semuanya di atas fitrah. Tetapi bapak ibunya lah yang merubahnya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Berarti semua manusia dilahirkan dalam keadaan tauhid. Dalam keadaan lurus. Semua calon-calon manusia sudah Allah kumpulkan. Allah kumpulkan dari punggung Adam. Kemudian Allah persaksikan mereka. Wasyhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum. Bukankah aku Rabb kalian? Mereka semua menjawab, bala syahidna. Tentu kami menyaksikan. Oh, engkau Rabb kami. Itu fitrah. Semua calon-calon manusia. Qad akhadha rabbuka min bani Adam min dhurriyyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Allah mengambil calon turunan Adam dari punggung-punggung mereka. Kemudian Allah persaksikan, bukankah aku Rabb kamu? Mereka semua mengakui. Itu fitrah. Fa'abawahu. Kemudian bapak ibunya lah yang merubah fitrah itu. Menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Wa nahwa dhalik. Atau menjadi yang lainnya. Wa nahwa dhalika mimma yughayiruna fihi fitrat Allah. Dan lain-lainnya dari perubahan-perubahan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu fitrah tauhid yang ada padanya. Wa hubbit tauhid dan cinta tauhid. Wa ma'rifati tauhid, pengenalan terhadap tauhid. Maka ketika tahu keadaan seperti ini, fatarasathum syayatin. Syaitan mulai mengawasi dan menerkam. Istawasa barakallahu fikum, maknanya adalah seperti binatang buas menerkam buruannya. Itu namanya istarasa, yastarib. Maka syaitan menyerang mereka fi hadzal mawdi', dari sisi ini. Yani dari sisi fitrah, merubah fitrah mereka. Merubah fitrah yang sudah Allah ciptakan. استراسة السبع والذئاب للغنم المنفرد. Seperti menyerangnya binatang buas, serigala-serigala atau singa terhadap hewan-hewan buruannya. Al-ghanam al-munfarid. Ghanam al-munfarid, kambing yang sendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersabda, innama ya'kulu dhi'bu al-ghanam al-qasiyah. Sesungguhnya serigala akan menerkam kambing yang sendirian. Kambing yang sendirian, yang terpisah dari kawanannya, itu diterkam. Siapa yang dimaksud kawanannya? Kalau yang dimaksud adalah manusia, serigalanya adalah syaitan. Kawanannya adalah jamaatul muslimin, kaum muslimin, kaum mukminin. Jangan memisahkan diri dari mereka. Kalau memisahkan dari mereka, terancam dengan ancaman rekaman syaitan. Karena syaitan akan merekam kambing yang sendirian. Al-ghanam al-qasiyah.
لولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين. Kalau bukan karena kelembutan Allah, kemuliaan Allah kepada hamba-hambanya yang ikhlas, la jara alaihim ma jara ala haula'il maftunin, niscaya akan terjadi kepada para hamba-hamba Allah ini apa yang terjadi pada mereka-mereka yang sudah terkena fitnah, sudah terbawa dengan godaan syaitan. Artinya kalau bukan karena rahmat Allah, kita semua akan terbawa. Wa hadha alladhi jara alaihim min tawlihim an rabbihim, min tawallihim an rabbihim wa fatirihim wa tawallihim li'aduwihim al-muridu lahum syarr fin kulli wajhin. Yang berlangsung pada mereka yang terkena fitnah, yang terbawa oleh godaan syaitan, tarikan syaitan, yang diterkam oleh syaitan, yang berhasil dirubah fitrahnya, siapa mereka? Orang-orang yang walaknya kepada syaitan, tidak kepada Allah. Sebabnya adalah, pertama, tawallihim an rabbihim. Mereka berpaling dari Rabb mereka. Padahal Allah adalah fatirihim, yang menciptakan mereka, yang mengadakan mereka. Kemudian, tawallihim syaitan li'aduwihim, kemudian berwala kepada musuhnya. Barakallahu fiikum. Dari kata wala, tawallihim an, berpaling dari berwala kepada Allah. Kalau tawallihim aduwahum, justru berwalanya kepada musuh. Berpaling dari Allah, berwala kepada musuh. Siapa musuh-musuh Allah, musuh-musuh mereka? Syaitan dan orang-orang kafir, anak buah syaitan. Maka dikatakan, alladhi jara alaihim, yang sedang berlangsung pada mereka yang terbawa oleh syaitan adalah karena mereka berpaling dari Rabb mereka, dari fatir mereka yang mengadakan mereka, watawallihim li'aduwihim, dan justru berwalanya kepada musuh-musuh mereka. Al-murid bihim syarr, yang menghendaki kejelekan pada mereka. Min kulli wajhin, dari segala sisinya. Makhasiru, maka akhirnya mereka rugi, ad-dunya wal-akhirah, rugi di dunia dan rugi di akhirat. Waraja'u bil khaybati was-saffati al-khasirah, akhirnya mereka berpulang dalam keadaan rugi, dalam keadaan tangan kosong, tidak memiliki apapun, tidak mendapatkan apapun. Saffah adalah telapak tangan yang putih ini, saffah. Dan ungkapan saffah khasirah adalah tidak mendapatkan apapun. Oleh karena itulah, di akhir ayat tadi, dengan kalimat, وَمَنْ يَتَّخِذِ شَيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Siapa yang mengambil syaitan sebagai walinya selain Allah, maka dia telah rugi dengan kerugian yang sangat nyata, sangat jelas. وَأَيِّ خَسَرَ أَبْيًا وَأَعْظَمْ mimma khasira dinuhu wa dunyahu. Kerugian apa yang lebih besar daripada kerugian dari dua sisi? Dunyahu wa dinuhu, dunianya dan agamanya. Berarti ruginya dunia dan akhirat sekaligus. Apakah ada kerugian yang lebih jelek daripada kerugian ini? Ikhwan ibn a'azakumullah, ada orang-orang yang di dunia mungkin rugi, tapi di akhirat selamat. Seperti kaum mukminin. Ada orang-orang yang di dunia dalam keadaan hura-hura mendapatkan sedikit-sedikit sekali kenikmatan, tapi di akhirat ya azab, itu sudah sangat rugi. Tetapi yang lebih rugi lagi, yang di dunianya dia rugi, di akhiratnya dia rugi. Faqad khasira khusranan mubina. Dia telah rugi dengan kerugian yang sangat nyata. Wa aubaqathu
خاطيه وخطاياه. Dia telah tersungkur, terlempar oleh kemaksiatannya sendiri dan kesalahan-kesalahannya sendiri. فَحَصَلَ لَهُ الشِّفَاءُ شَقَاءَ الْأَبَدِ وَفَاتَهُ النَّعِيمُ السَّرْمَدِ. Maka dia mendapatkan kesengsaraan yang abadi, yang abadan abidi. فَحَصَلَ لَهُ الشَّقَاءُ. Dia akan mendapatkan kesengsaraan yang abadi, yang terus-menerus. وَفَاتَهُ النَّعِيمُ السَّرْمَدِ. Dan tidak mendapatkan kebahagiaan yang terus-menerus. Kebahagiaan yang kekal abadi dalam jannah tidak mendapatkan. Sebaliknya kesengsaraan dalam neraka yang abadi dia terus di dalamnya. Kama anna man tawalla maulahu wa asara ridahu. Sebagaimana sebaliknya orang yang berwalaknya kepada maulanya yaitu Allah Subhanahu wa taala wa asarahu lebih mementingkannya, mementingkan keriduannya. Rabiha kulla ribah. Dia akan beruntung dengan sebesar-besar keberuntungan. Siapa yang berwalaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mementingkan keriduan Allah, maka dia akan mendapatkan keuntungan yang terus-menerus. Wa aflaha kullal falah. Dan dia akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. وَفَازَ بِسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ. Dan dia akan berhasil mendapatkan kebahagiaan darain, di dua tempat, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. وَأَصْبَحَ قَرِيرُ الْعَيْنِ. Akhirnya orang itu akan mendapatkan ketenteraman. اللَّهُمَّ فَلَا مَنِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ wala mu'tiya lima mana'at. Ya Allah, tidaklah ada yang bisa menghalangi kalau engkau akan memberi, dan enggak akan ada yang bisa memberi kalau engkau menghalangi. Allahumma tawallana fi man tawallait. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang berwala kepadamu. Wa'afina fi man 'afait. Dan berilah afu kepada kami bersama orang-orang yang kau maafkan mereka. Qulina 'azakumullah. Demikian keadaan orang yang berwalaknya kepada Allah, dia akan mendapatkan keuntungan yang besar, ketenteraman jiwa, kelapangan dada, kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan yang di dalam hati, yaitu ketenteraman jiwa, qurratul ain. Barakallahu fiikum. Tsumma qala ya'iduhum wa yumannihim. Kemudian Allah ulangi lagi tentang syaitan, bahwa syaitan selalu memberikan angan-angan dan janji-janji. Ingat bahwa janji-janji syaitan itu palsu. Jangan percaya dengan janji-janji syaitan. Ya'iduhum, ini janji-janji. Wa yumannihim, angan-angan. Kau angan-angan, na'am. Memang syaitan memberikan angan-angan kosong. Tetapi kalau janji-janji, kita harus kasih khayim, kasih ikatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, وَمَا يَعِدُهُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Tidaklah syaitan berikan janji-janji kecuali janji-janji palsu. Mengapa umniyah tidak dikatakan? Tidaklah syaitan memberikan umniyah kecuali umniyah palsu. Karena memang umniyah itu angan-angan kosong. Seperti seseorang penyair yang berkata, duhai aku kalau punya sayap. Itu angan-angan namanya. Tidak akan pernah punya sayap. Kalau saja aku bisa memiliki seluruh apa yang ada di dunia, ya enggak mungkin. Ikhwani bin a'azakumullah. Ya'iduhum wa yumannihim an ya'idu syaitanu man yas'a fi idlalihim.
Yani syaitan akan berikan janji-janji kepada orang-orang yang akan diseret pada kesesatan. Kamu kalau tidak lagi belajar, kamu banyak waktu untuk bermain-main, untuk bersenang-senang, untuk berbahagia, agar engkau bisa menjadi orang yang kaya, bisa kerja, bisa ini, segala macam yang kamu bayangkan betapa nikmatnya, betapa bebasnya. Hati-hati ya tullabul ilm. Hati-hati wahai pencari ilmu. Itu adalah wa'du syaitan. وَمَنْ يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانِ إِلَّا غُرُورًا. Syaitan tidak memberikan janji kecuali janji-janji palsu. Tidak. Kalian belajar mendapatkan ujian berat. Kalian tidak belajar juga mendapatkan kesusahan-kesusahan. Siapa ya? Silakan tanya kepada mereka-mereka. Tujar. Para pedagang-pedagang kaya. Apa mereka tidak lelah? Apa mereka tidak capek? Apa mereka tidak pusing? Apa mereka tidak stres memikirkan urusan bisnisnya? Tapi mereka tidak mendapatkan kecuali dunia. Sedangkan kalian mendapatkan dunia dan akhirat. Ay, ya'idu syaitan man yas'a fi idlalihim wal wa'd yashmul hatta al wa'id kama qala ta'ala. Dan yang namanya wa'ad mencakup dua macam janji-janji. Apa dua macam janji? Janji yang baik-baik dan janji yang jelek-jelek. Kalau janji yang baik-baik sering diterjemahkan memang janji. Tetapi janji yang jelek-jelek namanya ancaman. Wa'id. Wa'id ancaman. Kalau engkau terus di pondok, talabul ilmi, belajar, nanti kamu akan begini, akan begini, akan begini. Digambarkan betapa mengerikannya, betapa susahnya, betapa lelahnya, betapa capeknya, betapa sempitnya. Itu yang apa? Dan termasuk wa'id. Termasuk wa'id adalah wa'id. Termasuk janji-janji, di dalamnya ada ancaman. Janji-janji baik, kalau kamu mau meninggalkan talabul ilmi, kamu akan mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan, kebebasan, terus digambarkan betapa nikmatnya. Sebaliknya, kalau engkau tetap dalam talabul ilmi, kamu akan sengsara, kamu akan miskin, kamu tidak akan dapat dunia, kamu akan begini, kamu akan begitu. Betapa jeleknya, betapa susahnya. Tetapi barakallahu fikum, jangan percaya kepada syaitan, karena syaitan tidak menjanjikan illa gurura. Wama ya'iduhumu syaitan illa gurura. Syaitan tidak menjanjikan kecuali kepalsuan. Kata siapa? Kalau mereka tidak talabul ilmi mereka akan bahagia? Belum tentu. Kata siapa? Mereka talabul ilmi akan sengsara? Tidak. Itu semua kepalsuan dari syaitan. Sama qala ta'ala, sebagaimana dikatakan dalam ayat Allah, as-syaitanu ya'idukumul faqr. Sesungguhnya syaitan menjanjikan atas kalian kemiskinan. Dari apa ini? Jadi ucapan Syekh Sa'di tadi, bahwa yang namanya wa'ad termasuk yang jelek juga. Kalau menjanjikan yang baik-baik, namanya janji palsu. Janji-janji palsu. Kalau menjanjikan yang jelek-jelek, maknanya ancaman, ancaman palsu. Contohnya, asyaitan ya'idukumul faqr, syaitan sering menggambarkan pada kalian kemiskinan. Kalian akan fakir, kalian akan miskin, kalian akan susah, kalian akan begini, akan begini, akan begini. Digambarkan jalan yang lurus seperti jalan yang sangat mengerikan. Ternyata digambarkan jalan ke kanan, ke kiri, jalan-jalan sesat, digambarkan jalan yang berbunga, indah. Itu gambaran-gambaran syaitan yang palsu. Jangan percaya. فَإِنَّهُ يَعِدُهُمْ إِذَا أَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اسْتَقَرُوا. Yani mana ayat tadi, ya syaitan ya'idukum al-faqr, adalah syaitan membisikkan kepada mereka, kalau mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah, kalian akan miskin. وَيُخَوِّفُهُمْ إِذَا جَاهَدُوا. Dan mereka ditakut-takuti kalau mereka berjihad,
berjuang di jalan Allah, kalian akan mati, kalian akan terbunuh. Padahal ajal tidak akan berubah, umur tidak akan bertambah. Kamu berjihad atau tidak berjihad, mati di hari yang sama yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Perang atau tidak perang, berjihad atau tidak berjihad, berjuang atau tidak berjuang, catatan takdir tidak berubah. Tetapi syaitan, kalau kamu perang, kamu akan mati. Kalau kamu mati, istrimu dinikahi orang lain, anak-anakmu akan jadi yatim, hartamu akan dibagi-bagi. Ini gambaran-gambaran syaitan. Kama qala ta'ala innama dhalikum syaitanu yukhawifu awliya'ah. Innama dhalikum syaitan. Sesungguhnya itu hanya syaitan yang menakut-nakuti kalian. Itu hanya syaitan yang menakut-nakuti kalian. Sehingga akhirnya dia sudah sengsara sebelum kejadian. Kejadiannya masih seminggu lagi. Tapi syaitan sudah menggambarkan betapa mengerikannya. Maka hari ini sudah stres. Nanti bagaimana? Kasihan orangnya. Terlalu percaya dengan bisikan-bisikan syaitan. Tawakkal Allah. Bergantunglah kepada Allah. Bertawakkallah kepada Allah. Yakinlah kepada Allah bahwa kita beramal baik akan dibela oleh Allah, akan ditolong oleh Allah. Kalau kita beramal yang saleh akan mendapatkan dari Allah kemudahan di dunia dan pahala di akhirat. Wa yukhawifuhum 'inda itari mardatillahi bi kulli ma yumkin wa ma la yumkin mimma yudkhiluhu fi 'uqulihim hatta yakhalu 'an fi'lil khair. Kata Syekh Sa'di rahimahullah selanjutnya, bahwa syaitan akan menakut-nakuti mereka ketika mereka mengikuti keriduan Allah. Ketika mereka beramal dengan amalan yang diridhai oleh Allah, beribadah, beramal saleh, talabul ilmi, maka syaitan akan menggambarkan sesuatu yang memungkinkan di mata mereka. Mimma yumkin wa mimma la yumkin. Yang mungkin dan yang tidak mungkin. Digambarkan semuanya betapa mengerikannya. Mimma yadkhulu umma yudkhilu fi uqulihim, yang bisa mereka masukkan ke dalam akal-akal manusia. Kamu kalau mengamalkan amal saleh ini, kamu akan begini, akan begini, akan begini, akan begini. Dari yang mungkin sampai yang tidak mungkin digambarkan oleh siapa? Lima ada di ayi syai yaksalu, agar muncul rasa malas, rasa enggan, dan rasa takut. Perasaan kalau mengamalkan amal-amal jelek atau amal mubah saja, kayaknya gak pernah berpikir dua kali kan? Reman bola, ayo. Gak berpikir, nanti bagaimana kalau terkilir? Bagaimana kalau saya kemudian salah atau patah kaki? Atau ada berpikir seperti itu? Gak ada, mengapa? Gak digoda oleh saya, Pak. Karena mudah-mudahan yang lama. Yang keras dong, oh sedikit sekali. Yang keras, sampai patah tulang. Bagus, besok kan bisa belajar. Barakallahu alaikum, sehingga tidak ada orang yang berpikir dua kali. Tapi ketika disuruh beramal saleh, macam-macam, seribu satu macam yang dipikirkan. Ayo, maju jadi imam. Berikan tausiah. 7 menit saja. Bingung, gak karuan. Kenapa bingung? Nanti kalau sudah, ya gak apa-apa. Namanya juga belajar. Nanti kalau lupa, kenapa? Tapi berpikirnya panjang. Karena digambarkan sekian macam gambaran-gambaran yang mengerikan oleh syaitan di benaknya. Mau belajar, sama begitu juga. Nanti, kalau besok begini gimana? Kalau besok itu? Ay, kalau kurang tidur, nanti sakit. Kalau sakit bagaimana? Barakallahu fikum. Yang mau masuk pondok pesantren, istikharah berkali-kali. Sudah dapat jawaban? Belum, masih ragu saya. Betul, masih ragu. Itu bukan keraguan karena belum dapat jawaban istikharah. Jawaban istikharahnya sudah ada di Quran dan Sunnah. Sudah ada dalam dalil-dalil dan hujjah. Sudah ada dari para ulama.
umat ini. Kok masih bingung? Pakai istikharah segala. Istikharah itu, kalau yang ini baik, yang ini baik, yang mana ya yang saya pilih? Itu baru istikharah. Kalau yang satu baik, yang satu jelek, ya pasti yang baik itu yang dipilih. Hati dulu, saya masih belum, istikharah saya masih belum terjawab, saya belum mimpi. Nunggu mimpi apa? Nunggu wangsit? Nunggu wisik? Jelas talabul ilmi adalah afdalul ibadah al-mustahabbah. Sebaik-baik ibadah yang mustahabbah adalah talabul ilmi. Tidak usah berpikir panjang. Langsung, belajar. Nanti bagaimana? Allah akan berikan jalan keluar. Kalau enggak mampu banyak, Allah akan berikan jalan keluar. Kalau saya tidak mampu, tidak mengapa, tidak dosa kalau tidak mampu. Emang dosa kalau tidak naik kelas? Enggak dosa. Yang dosa adalah orang-orang yang tidak mau belajar. Enggan untuk talabul ilmi. Padahal dia mengaku muslim, sunni, salafi. Tapi enggak mau ngaji. Itu yang terancam. Mana bukti ucapanmu kalau kau ingin mengikuti sunnah? Bagaimana mungkin akan mengikuti sunnah kalau enggak kenal sunnah? Kembali kepada kita. Maka barakallahu fikum. Syaitan yukawwikul ibad. Menakut-takuti para hamba. Ketika mereka akan beramal saleh. Ketika mereka isyara mardhatillah. Ketika mereka ingin mengamalkan yang diridhai oleh Allah. Hatta yakhalu an fi'lil khair. Hingga akhirnya malas, enggan untuk beramal baik. Wakadzalika yumannihimul amaniil baathilah. Demikian pula syaitan akan memberikan angan-angan yang batil. Allati hiya 'inda at-tahqiq, yang dia itu kalau ternyata diteliti, kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a, seperti fata morgana di padang pasir yang tandus, yang diduga oleh orang yang haus bahwa itu adalah air. Itu fata morgana. Kalian di padang pasir yang jauh, pasir semua, tiba-tiba di ujung itu kayak ada air. Semangat datang ke sana, gak ada apa-apa. Seperti ada air di sini. Itu fata morgana namanya. Amalan orang-orang kafir kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a, seperti fata morgana di padang pasir yang tandus, yang dikira oleh yang, orang yang haus kalau itu air. Demikian pula umniyatu syaitan. Demikian pula bisikan syaitan, gambaran syaitan. Inda tahqiq kasarab. Ketika diteliti, angan-angan kosong seperti fata morgana. Dikejar, tidak dapat apa-apa. Kamu kalau mendapatkan ini, kamu akan mendapatkan ini. Kalau kamu masukkan ini, akan menjadi 10 kali lipat. Setelah 10 kali lipat, kamu akan mendapatkan nantinya 100 kali lipat. Kalau ini kamu masukkan lagi, kamu akan mendapatkan 1 miliar. Masya Allah. Masukkan uangnya. Dapat keuntungan riba. 2 kali lipat. Dia masukkan lagi. Kemudian dibawa lari oleh manusia. Ketipu. Pernah terjadi? Sering sekali terjadi. Dia tinggalkan kajiannya, dia tinggalkan talabul ilminya, dia tinggalkan ibadahnya, bahkan dia tinggalkan hukum syariatnya. Hukum syariat mengatakan haram riba, dan haramnya sangat keras. Kata Allah, mereka yang makan riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba nanti dibangkitkan yaumul qiyamah dalam keadaan yataqabbathuhu syaitan, seperti orang kemasukan syaitan, seperti orang kesurupan. A'udzubillah. La'anallahu akilal riba wa mukilahu wa syahidaihi. Allah melaknat orang yang memakan riba dan yang memberi makan riba dan dua saksinya. Anak. Tetapi lihatlah, ketika orang sudah tergoda oleh syaitan, engkau kalau memasukkan uangmu di sana dapat keuntungan sekian. Kalau engkau pegang kemudian masukkan lagi, kembali lebih banyak lagi. Nanti begini. Ternyata mereka pemakan riba enggak kaya-kaya.
bahkan na'udzubillah terbelenggu lehernya dengan hutang yang besar di bank-bank riba. Ikhwanuddin a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka apa yang dijanjikan oleh syaitan, apa yang digambarkan oleh syaitan dari amani adalah batilah. Hiya inda tahqiqis tasawwur, dia ketika diteliti seperti fata morgana. La haqiqata lahu, tidak ada hakikatnya. Walihada qal, oleh karena itu Allah katakan, wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Dan syaitan tidak menjanjikan kecuali janji-janji palsu. Ulaika ma'wahum jahannam, mereka itu tempatnya dalam neraka jahannam. Man inqada li syaitan wa a'rada an rabbih, siapa yang terikat oleh syaitan dan berpaling dari Rabbnya, fara min atba'i iblis, maka dia menjadi pengikut iblis. Wa hizbihi, dan hizibnya, hizbu iblis. Mustaqiruhum an-nar, yang tempat mereka adalah di dalam neraka. Wala yajiduna anha mahita, yang dia tidak akan mendapatkan jalan keluar. Wala malja, tidak memiliki mukhlafan, mukhallafan, tempat keluar. Wala malja, tidak ada tempat berlindung. Balhum khaliduna fiha, bahkan mereka akan kekal di dalamnya. Abadal abadi, akan kekal selama-lamanya. Walima baina ma'alil asyia, awliya'u syaitan, zakara ma'alil su'ada awliya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakala, kata Syekh Sa'd rahimahullah, setelah menggambarkan bagaimana wali-wali syaitan, digambarkan berikutnya bagaimana wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Walladina amanu wa amil salihat, fanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, khalidina fiha abada, wa'adallahi haqqa, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Setelah menyebutkan wali-wali syaitan, digambarkan dalam ayat berikutnya wali-wali Allah SWT. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, سَنُدْخِلُهُمْ, kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini janji Allah yang pasti benar. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, dan siapa yang lebih benar dari Allah ucapannya. Siapa yang lebih benar dari Allah ucapannya. Barakallahu fiikum. Ada dua janji. Satu janji dari syaitan, satu janji dari Allah. Dan digambarkan, diterangkan, dikenalkan oleh Allah bahwa syaitan tidak menjanjikan illa ghurura, tidak menjanjikan kecuali janji-janji palsu. Sedangkan Allah, la yukhlifullah wa'da, Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Wa'adallahi haqqa, janji Allah pasti benar. Masa seorang mukmin bisa ragu janji mana yang dipercaya? Janji syaitan atau janji Allah SWT? Tidak mungkin akan ragu seorang mukmin fajik. Pasti dia akan menerima, percaya, beriman dengan janji-janji Allah. Dan dia tawak. Dia tidak terima janji-janji dari syaitan. Karena itu semua gurur, palsu. Kalau syaitan menjanjikan, jangan percaya. Kalau syaitan menakut-takuti, jangan takut. Karena itu gambaran-gambaran palsu. Kenyataannya mereka yang ada di dalamnya sangat berbahagia. Ini di dalam amalan saleh. Tidak seperti gambaran syaitan. Kalau kamu di jalan ini, kamu akan begini, akan begini, akan begini. Mengerikan. Ternyata, ketika dilaksanakan, ketika dituruti, ketika diikuti, hati tenteram, hati tenang, jiwa lapang, kepala dingin, fresh. Berbeda dengan yang digambarkan oleh syaitan tadi. Kalau engkau mencari dunia, engkau akan begini, akan begini, akan senang, akan bahagia. Ternyata justru sebaliknya, sengsara. Karena dunia ini, barakallahu fikum, unik. Kalau kita mencari akhirat,
dunianya mengejar kamu. Tetapi kalau engkau mengejar dunia, dunia akan lari. Kamu pontang-panting mengejarnya, jatuh bangun dengan lelah, peluh keringat, banting tulang, berangkat sebelum anaknya bangun, pulang setelah anaknya tidur, anaknya gak kenal sama bapaknya sendiri, karena gak pernah ketemu, bangun, mana bapak, udah berangkat. Sore mau tidur, abi mana, belum datang. Cari dunia. Berapa dapatnya? Semakin lari dunia, semakin lari dunia. Bagaimana? Kata istrinya. Kakak. Proyeknya kakak. Ternyata si Fulan penipu. Ternyata si Alan berdusta. Persaingan bisnis. Na'udzubillah. Sebagian mereka menghalalkan segala cara. Penipuan-penipuan, kedustaan-kedustaan, kepalsuan-kepalsuan. Sedangkan siapa yang mencari akhirat, dunianya yang mengejar, selalu ditawari kamu, udah, kerja saja sama saya, datang lagi, saya kasih gaji sekian, sampai terus menerus. Ketika ada yang memuji penghafal-penghafal Quran, penghafal Quran itu menunjukkan kalau mereka itu cerdas. Penghafal Quran itu membuktikan kalau orang itu kuat pikirannya, kuat hafalannya, dan masya Allah tersebut. Yang muji orang-orang awam. Ya, dari satu sisi bagus saja memuji penghafal Quran. Tetapi apa berikutnya? Maka saya akan menerima tanpa tes para penghafal-penghafal Quran untuk kerja di tempat saya. Tidak usah dites. Masya Allah sangat baiknya kan. Tetapi saya terpikir, ini fitnah berikutnya bagi penghafal Quran. Iya kan? Fitnah berikutnya bagi kalian, dikejar-kejar dunia. Sudah jadi ini saja, sudah jadi ini saja. Kami akan angkat kamu di jabatan yang tinggi, jabatan yang berhormat, gajinya puluhan juta. Ditinggalkan akhirnya pondoknya, tidak lagi mengajar, tidak lagi mentasmiyah, tidak lagi mengajarkan tajwid. Di mana sedang kerja cari uang? Kasihan kan? Apa namanya itu kalau bukan dikejar dunia? Dikejar dunia. Barakallahu fiikum. Itulah dunia. Kalau kita kejar malah lari, tetapi kalau kita mengejar akhirat, dunia yang malah mengejar kita. Terus kita dikejar dunia. Mudah-mudahan kita selamat. Ai amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairihi wa syarrihi ala alwajhi alladhi amaru bihi wa umiru bihi ilman wa tasdiqan wa iqrara. Makna beriman, maknanya adalah beriman pada Allah, beriman pada kitab-kitabnya, beriman pada rasul-rasulnya, beriman pada hari akhir, beriman pada takdir baik dan buruknya sesuai dengan apa yang mereka diperintah dengannya secara ilmu dan pembenaran dan juga takrir. Wa amilus salihat, dan beramal dengan amalan saleh. An-nasi'ah anil iman. Ini amalan saleh yang muncul dari keimanan. Wa hadha yasmul sa'iral ma'murat min wajibin wa mustahab. Tentunya amal saleh mencakup semuanya, yang wajib-wajibnya maupun yang mustahab-mustahabnya. Alladhi alal qalb, dan juga amalan yang ada di hati, amalan hati. Walladhi alal lisan, dan juga amalan yang ada di lidah, zikir-zikir, bacaan Al-Quran dan seterusnya. Walladhi ala baqiyatil jawarih, dan juga yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah yang ada pada tangan kita, pada kaki kita, pada mata kita, pada telinga kita, pada seluruh jawarih, seluruh anggota badan. كل له من الثواب المرتب على ذلك بحسب حاله ومقامه. Dan masing-masingnya akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang Allah janjikan, sesuai dengan keadaannya dan kedudukannya. وتكمله للإيمان والعمل الصالح, dan kesempurnaannya terhadap iman dan amal saleh. Ini sesuai pahalanya dengan kesempurnaan amalnya yang saleh.
وَيَفُوتُهُمَا رَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ بِحَسْبِ مَا أَخَلَّ بِهِ مِنَ الْإِيمَانِ. Dan akan berkurang pahalanya. يَفُوتُهُ akan terlewat. بِحَسْبِ مَا أَخَلَّ بِهِ, sesuai dengan apa yang cacat pada amalannya. Atau kekurangan pada amalannya, pada imannya, pada perbuatannya. وَذَلِكَ بِحَسْبِ مَا عَلِمَ مِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ. Dan itu sesuai dengan apa yang dia ketahui dari hikmah Allah dan rahmatnya. وَكَذَلِكَ وَعَدُ الصَّادِقِ الَّذِي يَعْرِفْ مَنْ تَتَبَّعَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ. Dan juga ini janji Allah yang jujur, yang benar, yang akan diketahui oleh seorang yang menelusuri dan mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulnya. وَلِهَذَا ذَكَرَ الثَّوَابَ الْمُرَتَّبْ عَلَى ذَلِكَ. Oleh karena itu Allah sebutkan pahalanya yang disebabkan oleh perbuatannya, iman dan amal saleh. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Akan kami masukkan, kata Allah, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga yang ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tak terhingga, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di hati manusia. Tidak pernah terbayangkan. Kamu bayangkan penikmat-nikmat yang kamu bayangkan, surga lebih dari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari berbagai macam makanan-makanan dan minuman-minuman yang lezat, wal munadhiril ajibah, dan pemandangan-pemandangan yang indah, wal azwajil hasanah, dan pasangan-pasangan yang cantik, wal qusur, dan istana-istana yang megah, wal ghurafal muzakhrafah, dan kamar-kamar yang berhias, wal asjar al mutajalliyah, pohon yang rantingnya turun ke bawah sehingga engkau tidak perlu menaiki pohon tersebut, cukup memetiknya dengan tanganmu. Wal fawakih al mustaghrabah, dan buah-buahan yang sangat menakjubkan. Wal aswat as-sayyiah, dan suara-suara dendangan bidadari-bidadari. Wan ni'am as-sabiqah, dan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Wa tazawur al-ikhwan, dan saling bertemunya saudara-saudara. Kamu bertemu dengan anakmu, cucumu, sampai ke bawah. Ketemu semuanya. Aku cucumu yang kelima. Kalau sama-sama beriman. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum. Siapa yang beriman dan diikuti imannya oleh turunannya. Al-haqna bihim dzurriyyatuhum. Kami akan gabungkan turunannya bersamanya dalam surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kita tidak kurangi pahalanya terhadap pahala mereka. Jadi pahala tetap sempurna. Kenikmatan lainnya dipertemukan dengan anak turunannya nanti. Oh, ternyata ini turunan saya. Masya Allah. Ditemukan dalam jannah. Itu juga kenikmatan yang berikutnya. Wa tadzakkuruhum ma kana minhum fi ardil wal jinan, fi riyadil jinan. Dan mereka saling mengingat apa yang mereka kerjakan di dunia, di taman-taman surga. Wa a'la min dhalika kullih wa ajalla ridwanullah alaihi. Dan yang lebih tinggi lagi, lebih besar lagi pahalanya, balasannya, adalah keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tamattu' al-arwah biqurbihi. Nikmatnya jiwa ini ketika dekat dengan Allah, dan nikmatnya mata ini ketika memandang wajah Allah. Wal asma bi khitabihi alladhi yunsihim kull na'im wa surur. Dan juga nikmatnya berbicara dengan Allah, dan Allah mengajak bicara mereka yang mengalahkan semua kenikmatan surga. Kenikmatan surga sudah digambarkan betapa tingginya. Mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Tetapi semua kalah dengan memandang wajah Allah ketika Allah bukakan hijabnya.
dan mereka memandang wajah Allah, maka mereka merasa nikmat sehingga lupa dengan kenikmatan surga. Sampai Allah tutupkan kembali hijabnya, maka mereka bernikmat-nikmat kembali dengan surga sambil rindu kapan pertemuan dengan Allah kembali. Demikian nikmatnya ahli jannah. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, walau sabat min Allah lahum lafaru wa matu min al-farah wal hubur. Kalau saja bukan karena kekokohan dari Allah kepada penduduk surga, kalau saja bukan karena Allah kuatkan mereka, niscaya mereka akan mati kegembiraan, mati karena bahagia. Saking bahagianya mendapatkan jannah kalau tidak Allah kuatkan. Laparu wa matu min al-farah. Kata Syekh Sa'di, niscaya mereka akan hatinya terbang dan kemudian mati karena saking gembiranya. Tetapi Allah kuatkan mereka. Allah berikan penciptaan mereka di jannah berbeda dengan penciptaan di dunia. Lebih sempurna lagi. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika manusia di dalam janin, hidup atau tidak hidup? Hidup. Ada jasadnya? Ada. Ada ruhnya? Ada. Tapi itu berbeda dengan keadaan hidup di dunia. Ketika lahir sama ketika di janin, beda. Ketika dalam janin, seperti makhluk air, di dalam air, seperti cebongnya. Ketika lahir, lebih sempurna. Nanti ketika mati, ada jasadnya, ada rohnya di alam barzah. Kita gak tahu seperti apa. Lebih sempurna lagi. Nanti ketika dibangkitkan yaumul qiyamah, akan lebih sempurna lagi. Wa tamamu dzalik. Dan kesempurnaannya adalah kekekalan di dalamnya, ad-daim, dan terus menerus. Fitilkal manazilil aliyat, di tempat-tempat yang tinggi, di tempat-tempat yang mulia, khalidina fiha abada, wa'adallahi haqqa, wa man abdaku minallahi qila. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan ini janji Allah yang pasti benar. Dan siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah SWT? Fasadakullahu al-azim, alladhi balagha qawlahu wa hadithuhu fi sidqi, a'la ma yakun. Maha benar Allah SWT yang kebenarannya dan ucapannya, pembicaraannya menjadi setinggi-tinggi kebenaran. Walihada kama kana kalamuhu sidqan wa khabaruhu haqqan, sebagaimana ucapannya sidqan dan beritanya haqqan, kana ma yadullu alaihi mutabiqan, maka apa yang ditunjukkannya pasti persis seperti yang dikabarkan. Wa tadammunan wa mulazimatan kulla dhalika murad min kalamih, dan semuanya akan tepat persis seperti yang dikandungnya, seperti apa yang dibicarakannya. Wa kadzalika kalamu rasulih, demikian pula kemudian ucapan rasulnya alaihi salatu wassalam, as-sadiqul masduq, as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Likaunihi la yukhbir illa bi amrih, karena nabi tidak mengkhabarkan kecuali dari Allah, mengkhabarkan dengan perintah Allah. Innahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Rasulullah taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdik, shalla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.